Kota Jambi dengan terobosannya yang sudah mendunia seperti program Bangkit Berdaya dan Kampung Bantar berhasil membuat sebagian besar lingkungan masyarakat menjadi lebih bersih dan tertata. Seperti di Kelurahan Beringin yang awalnya adalah kawasan kumuh, kini telah menjelma menjadi Kampung Pelangi. Kelurahan Beringin ini pun menjadi utusan Kota Jambi untuk dinilai dalam lomba kelurahan tingkat Provinsi Jambi. Sekda Kota Jambi Budidaya mendampingi tim penilai untuk melihat langsung kondisi di lapangan. Sekda mengatakan di Kelurahan Beringin terdapat banyak potensi yang dapat dikembangkan, terutama UMKM yang ada, sudah sangat strategis karena berada di kawasan sekitaran hotel dan pasar. Dirinya yakin dan optimis dalam lomba kelurahan tingkat Provinsi Jambi ini, Kota Jambi akan keluar sebagai pemenang. Tadi kita lihat mungkin ada bisa bikin kue. Di sini sangat strategis UMKM-nya karena dekat sekali dengan hotel, dengan pasar. Itu mungkin nanti apa konsen-konsen kita lah itu untuk teman-teman membina ini, Bu ya. Harapannya bisa menang. Ya, kalau bisa artinya dia Kota Jambi dia punya nama lah dari Beringin sini. Insyaallah. Ketua tim penilai Lutfiah mengatakan, selain melihat langsung kondisi fisik kelurahan, keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan juga menjadi penilaian. Suci Mahayanti, Mardianus, Jambi TV.